Bintang di seluruh kosmos kita tidak dapat dinafikan sangat besar. Malah, bintang yang paling hampir dengan kita, Matahari, berdiameter 1.4 juta kilometer. Ia sangatlah besar, sehinggakan 1.3 juta planet bumi boleh dimuatkan di dalamnya. Dalam skala kosmik besar alam semesta, saiznya agak sederhana. Walaupun banyak bintang lebih kecil, saintis telah menemui banyak gergasi kosmik yang beberapa ratus kali lebih besar. Tetapi apakah bintang terbesar di alam semesta? Astrolab membawa anda bintang terbesar alam semesta. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Yang ke-10, HV888. Selain terletak 163,000 tahun cahaya jauhnya, bintang ini jika dilihat secara kasar ia berwarna merah dan sangat besar. Dengan jejari matahari sebanyak 1,374 kali ganda, super gergasi merah ini sebenarnya merupakan petanda ia menghampiri penghujung jangka hayatnya. Para saintis tidak mengetahui dengan pasti bila bintang itu mungkin menjadi supernova. Mungkin hari ini atau bintang itu boleh terus-menerus mengalami proses pelakuran nuklear selama beberapa juta tahun lagi. Sehingga itu, HV888 akan bersinar dengan sangat terang. Kira-kira 300,000 hingga 500,000 kali lebih terang daripada matahari kita. Dalam erti kata lain, sesiapa yang tinggal di salah satu exoplanet sistem ini perlu hidup dengan beberapa cermin mata hitam. Yang ke-9, AH Scorpii. Ialah bintang super gergasi merah yang terdapat dalam Buruj Scorpius. Walaupun 1,411 kali ganda saiz matahari kita, bintang itu berkemungkinan jauh lebih dingin dengan suhu permukaan antara 3,176.85 darjah Celsius dan 3,408.85 darjah Celsius. Sebagai perbandingan, matahari kita berada pada suhu 5,226.85 darjah Celsius. Walaupun lebih dingin dari matahari kita, AH Scorpii masih sangat panas. Yang ke-8, CM Velorum. Terletak di Buruj Vela, CM Velorum ialah bintang merah yang berukuran 1,416 kali ganda daripada matahari kita. Walau bagaimanapun, saiz bintang itu tidak dapat dilihat dengan mata kasar tanpa teleskop. Ini disebabkan oleh jaraknya dari bumi yang dianggarkan sejauh hampir 15,000 tahun cahaya. Yang ke-7, HD12463. Tidak banyak yang diketahui tentang bintang yang dikenali sebagai HD12463. Tetapi dianggarkan 1,420 kali ganda saiz matahari kita. Ia terletak di awan Magellan Besar, galaksi satelit dari Bima Sakti kira-kira 163,000 tahun cahaya dari kita. Yang ke-6, VY Canis Majoris. VY Canis Majoris ialah bintang super gergasi yang kaya dengan oksigen dan bersaiz 1,420 kali ganda daripada matahari kita. Ia sangat besar sehinggakan walaupun bergerak pada kelajuan cahaya, anda akan mengambil masa 6 jam untuk mengelilingi permukaannya. Sebagai perbandingan, anda akan mengambil masa hanya 14.5 saat jika anda mengelilingi matahari kita dalam kelajuan cahaya. Bintang itu memiliki suhu 3,730 darjah Celsius. Ia juga sangat terang, kira-kira 300,000 hingga 500,000 kali ganda lebih terang daripada matahari. Yang ke-5, HD269551. Walaupun namanya tidak segah rakan-rakannya yang lain, HD269551 masih menjadi bintang yang perlu anda ingati kerana saiznya yang besar. Ia telah diukur pada 1,439 kali ganda saiz matahari kita. Seperti kebanyakan bintang besar dalam senarai ini, bintang ini bersifat tidak stabil dan berada pada penghujung jangka hayatnya. Dijangka meletup menjadi supernova dalam beberapa juta tahun akan datang. Masa ini dikira singkat dalam skala besar alam semesta kita. Yang ke-4, RSGC1, F01. Ia terletak dalam gugusan bintang Bima Sakti kita, Buruj Sekutub. Saiznya dianggarkan antara 1,436 hingga 1,530 kali ganda saiz matahari kita. Jika RSGC1 F02 diletakkan di tengah sistem suria kita, permukaan bintang ini dikenali sebagai fotosfera akan mencapai orbit mushtari. Yang ke-3, WOH5170. Terletak di Buruj Dorado, bintang ini ialah bintang merah yang bersaiz 1,461 kali ganda daripada matahari kita. Ia bukan sebahagian daripada garis besar Buruj Dorado, tetapi berada dalam sempadan Buruj tersebut. Berdasarkan jenis spektrum M, warna WOH170 adalah merah yang bermaksud bintang itu adalah salah satu bintang yang lebih dingin di alam semesta, lebih dingin daripada bintang kita seperti anda ketahui. Suhunya berada antara julat 2,400 hingga 3,700 Kelvin. Saiz bintang tidak menentukan suhu bintang.
majoriti bintang terbesar dan terkecil di alam semesta adalah bintang merah. Berdasarkan parallax 0.3186, jarak WOHS-170 dari bumi boleh dikira pada jarak 10,237.39 tahun cahaya atau 3,138.73 parsec. Seterusnya, UY Scuti. UY Scuti ialah bintang terbesar di alam semesta yang diperhatikan setakat ini. Super gergasi merah ini 1,708 kali ganda, lebih lebar daripada matahari kita dengan radius 1.2 bilion kilometer. Bintang itu boleh ditemui sekitar 9,500 tahun cahaya dari bumi di Buruj Qutub di sekitar pusat Bima Sakti. Walaupun saiznya yang besar, UY Scuti sebenarnya 40% lebih dingin dalam suhu berbanding matahari kita pada 3,092 darjah Celsius. Ini kerana bintang itu telah menggunakan kebanyakan bahan api hidrogennya yang menghasilkan haba dan cahaya. Suhu rendah ini bermakna bintang mengeluarkan cahaya kemerahan. UY Scuti juga merupakan bintang muda yang menakjubkan dan usianya mungkin hanya sekitar 10 hingga 20 juta tahun. Kedengaran seolah-olah sangat tua, tetapi matahari kita dianggarkan berusia 4.6 bilion tahun. Namun, apabila UY Scuti membakar bahan apinya dengan begitu cepat, bintang itu berkemungkinan menamatkan kitaran hayatnya dalam masa hanya beberapa juta tahun lagi. Tidak jelas apa yang akan berlaku kepada UY Scuti pada penghujung kitaran hayat. Walaupun, mungkin bintang itu akan meletup dalam hypernova yang akan mencetuskan pembentukan bintang baru. Satu teori yang merungkai hayat UY Scuti ialah ia akan runtuh ke dalam dirinya dan membentuk bintang yang lebih panas. Yang pertama, WOHG-64. Imej ini menunjukkan WOHG-64 dikelilingi dalam awan Magellan besar, galaksi satelit kepada galaksi Bima Sakti kita sendiri. Pada 1,540 kali ganda saiz matahari, WOHG-64 adalah bintang yang sangat besar. Ia juga berkemungkinan sangat berdebu, diselubungi lapisan tebal zarah-zarah kecil yang meregangkan diameter kira-kira 1 tahun cahaya. WOHG-64 merupakan bintang yang agak dingin dengan suhu 3,100 darjah Celsius. Jika dibandingkan dengan suhu permukaan matahari kita yang agak lebih panas, iaitu pada 5,226.85 darjah Celsius. Anda tentu tertanya-tanya apa yang terjadi pada status Stephenson 218, pemegang rekod sebelum ini. Dalam menentukan saiz bintang, beberapa aspek perlu diambil kira, antaranya melibatkan pengukuran saiz dan parameter lain bagi objek yang sangat jauh, yang kebiasaannya melibatkan beberapa tahap ketidakpastian disebabkan oleh had peralatan atau ralat pengiraan. Jarak Stephenson 218 mempunyai ketidakpastian relatif lebih daripada 50%. Saiznya 2,150 kali ganda jejari matahari kita. Dan berkemungkinan besar, anggarannya melampaui pengiraan sebenar kerana berdasarkan teori evolusi Najab, hard size bintang dianggarkan hanya kira-kira
1.5 ribu kali ganda berbanding jejari matahari kita. Anggaran kecerahan untuk bintang itu juga tidak pasti. Pengiraan pertama memberikan kilauan relatif sederhana sebanyak 90 ribu kali ganda matahari. Yang terbaru, bintang itu dikatakan memiliki kecerahan yang sangat tinggi, iaitu hampir 630 ribu kali ganda daripada matahari kita. Anggaran ini adalah di bawah had bagi gergasi super merah yang stabil, menjadikannya sangat tidak mungkin menjadi bintang terbesar. Pelbagai isu wujud dalam menentukan jejari secara tepat. Kebanyakan bintang super gergasi mempunyai atmosfera yang meluas, yang boleh berubah dengan ketara dalam saiz dari semasa ke semasa. Sukar untuk mengira jarak tepat untuk bintang super gergasi yang bukan sebahagian daripada mana-mana kluster atau gugusan. Faktor ini menyumbang kepada penurunan pangkat oleh Stephenson 2.18. WOHG64 diiktiraf sebagai bintang terbesar yang diketahui di alam semesta dengan jejari 1,540 kali ganda jejari matahari kita, dengan kilauan sekitar 282,000 kali ganda cahaya matahari kita. Sesuai dengan had teori untuk saiz bintang dan konsisten dengan banyak bintang gergasi hypermerah besar yang lain yang ditemui di tempat lain. Pada tempoh terdahulu, ciri-ciri WOHG64 telah berubah dengan agak kerap. Terdapat spekulasi bahawa saiz bintang ini boleh mencapai 3,000 jejari matahari dan kilauan 600,000 matahari. Tetapi ia telah diputuskan bahawa parameter ini bersifat melampau. Jarak WOHG64 dikira sekitar 160,000 tahun cahaya dari bumi dalam galaksi satelit awan Magellan besar. Juga jika diletakkan di tengah-tengah sistem suria, fotosfera bintang akan menenggelamkan orbit bumi, marikh dan juga mustari. Apa yang boleh disimpulkan adalah mengukur saiz bintang yang lebih besar adalah tugas yang amat sukar, yang memerlukan pengukuran yang tepat dan alat yang cekap untuk mendapatkan margin ralat yang agak kecil. Sama ada UY Skuti, Stephenson 2.18 maupun WOHG64, saiz luar biasa bintang-bintang ini menunjukkan kita betapa agungnya Tuhan yang mencipta alam semesta ini dalam pelbagai rupa bentuk. Kita cuma kumat jika dibandingkan dengan saiz alam semesta ini. Kita sedang bercakap mengenai bintang-bintang gergasi di satu galaksi saja, iaitu Bima Sakti. Bagaimana dengan saiz bintang di galaksi lain? Bagaimana dengan saiz bintang di galaksi paling besar pernah kita temui? Boleh anda bayangkan? Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Astrolex signing off from space.